Nah, saudara, sekarang saya ada di kota Minnesota. Cuaca di sini turun salju sangat lebat. Cuaca sekitar minus 20 derajat Celcius. Kota-kota di Minnesota dipenuhi salju. Kota ini memang setiap tahunnya selalu turun salju begitu, sehingga salah satu kota di Amerika yang menjadi tujuan shot wisata untuk mendapatkan atau melihat salju ada di kota Minnesota. Dari Amerika Serikat. Minnesota adalah sebuah negara bagian Amerika Serikat ke-32. Masuk ke Union pada 11 Mei 1858. Namanya berasal dari nama sungai Minnesota dalam bahasa orang Dakota. Minnesota adalah negara bagian terbesar berdasarkan area di Midwest dan terletak di subdaerah yang dikenal sebagai Upper Midwest. Daerah metropolitan dikenal dengan kota kembar, menggabungkan dua kota terbanyak populasinya, Minneapolis dan ibu kotanya St. Paul. Negara bagian ini setiap tahun selalu mendapatkan iklim dingin, yaitu musim salju. Kotanya maju, tingkat pendidikan masyarakatnya juga tinggi. Salah satu kampus terkenal adalah Minnesota University. Banyak mahasiswa dari luar Amerika mengemban pendidikan di sini. Satu lagi, yang cukup terkenal di Minnesota adalah klub basket NBA, yaitu Minnesota Timberwolves. Tim basket ini berbasis di kota Minneapolis, Minnesota. Sejak kematian George Floyd di kota Minnesota, mengawali kerusuhan rasial dan demonstrasi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Sekarang kota ini semakin dikenal dengan pemberitaan ke seluruh dunia.